Mau ngaku tidak? Ayo, sekarang tunjukkan di mana guru Anda. Ayo tunjukkan. Ya. Ya, ayo. Iya, ya, siapa? Mau tunjukkan apa tidak? Iya, saya akan tunjukkan, Pak. Saya dari kemarin-kemarin sudah sabar. Sopan. Iya. Tapi hari ini Anda itu sudah sangat meresahkan guru Anda. Jadi biang, ayo tunjukkan di mana? Iya, ya. Sebelah sana, Pak. Ayo. Ya. Apa guru Anda seorang dukun? Iya, iya, Pak. Guru saya seorang dukun. Jadi, dukun sakti. Pak. Guru Anda yang suka mengisi orang-orang preman-preman itu semua? Iya. Iya. Preman-preman di kampung saya ini. Semua guru saya diisinya. Ke sebelah mana jalan? Masih dekat enggak? Masih dekat, Pak. Masih dekat apa jauh? Sebelah sana. Itu bukan? Iya. Sebelah sana. Itu yang lampu-lampu? Iya. Sebelah sini, Pak. Iya. Iya, Pak. Sebelah sini, Pak. Jangan kabur. Iya, enggak. Tapi Bapak tidak akan kuat melawan guru saya, Pak. Jangan sombong. Hei, tidak ada kekuatan yang melebihi kekuatan Allah. Kan... Tapi gini, diam. Gini. Saya mau ke sana. Mau pura-pura bertamu. Oh iya. Agar saya bisa menggali informasi semuanya dari guru Anda. Iya, iya. Paham tidak? Iya. Jadi Anda tidak boleh ikut. Iya, boleh ikut. Itu benar? Iya. Tapi jangan disebutkan. Iya, Anda tunggu di sini. Iya. Saya sudah hilang kesabaran. Iya. Kemarin saya sudah sabar. Paham tidak? Iya, iya, Pak. Hari ini Pak, saya akan tuntaskan semuanya. Iya, Pak. Anda tunggu di sini. Saya akan pura-pura bertamu. Iya. Agar bisa menggali semua informasi iya, guru Anda. Iya, iya, Pak. Alhamdulillah. Rapat. Ayo, Mas. Jadi sahabat-sahabat, ini adalah gurunya para preman yang suka mengisi ilmu-ilmu hitam. Jadi saya akan mencoba untuk pura-pura bertamu agar bisa menggali semua informasi dari dia. Mas bener kesini, Mas jalannya, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini gubuk, sahabat. Jadi ini ada sebuah gubuk. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Mas, sepertinya Mas ke sebelah sana. Mas ke sebelah sana aja. Dari sebelah sana. Nah, masuk ke sana, Mas. Assalamualaikum. Selamat malam, Pak. Waalaikumsalam. Sehat? Sehat. Aduh, alhamdulillah nih. Saya bisa nyampe ke sini. Aduh, dari mana? Saya dari Garut. Dari Garut? Iya. Mas, sebelah sini, Mas. Ini saya gak apa-apa bawa lampu-lampu nih. Bawa kamera, soalnya begini. Gimana, saya dapat informasi nih. Katanya Mbah ini seorang praktisi sakti. Jadi saya bawa kemarin ini ingin wawancara eksklusif. Saya... Jadi sebentar, maaf. Sudah. Anda nyaman itu pasang-pasang bunyi kayak gitu? Iya, nyaman. Ini sebagai pengingat kita untuk ibadah. Tapi kalau disayang enggak? Ini enggak apa-apa bawa kamera karena ingin wawancara. Apa-apa. Alhamdulillah. Suka banyak juga ya bawa kamera katanya ya kesini. Makanya saya berani juga bawa kamera karena tadi yang memberitahu saya katanya sering juga. Banyak. Ya. Dari kalangan preman Tanjung. Dari preman. Pokoknya preman Tanah Abang. Pada datang ke sini. Banyak juga. Banyak. Berguru. Berguru. Ya karena memang saya ini kepakai gitu ya sama mereka. Karena jadi, keilmuan saya, karena menurunkan saya menurunkan ilmu kepada murid-murid saya itu bukan ilmu ecek-ecek.
Oh nyata. Nyata. Serius. Oh jadi ada ini dari Garut. Iya, Mbah. Sengaja datang. Iya, Mbah. Mohon maaf ngerokok, Mbah. Saya juga merokok, silakan. Iya. Ya, saya jauh-jauh, Mbah, ke sini. Saya ingin tahu lebih dalam. Tentang lebih dalam. Mbah, ya, kesaktian-kesaktian baik katanya menjadi guru dari semua guru, jadi maha gurunya gitu ya. Para preman-preman. Jadi saya cukup penasaran juga siapa sih sosok para gurunya ini gitu loh, Mbah. Ternyata luar biasa ya, tinggal di gubuk seperti ini, tidak di rumah yang ya biasanya ya mewah-mewah kayak gitu, Mbah. Kalau misalkan seorang guru-guru besar tuh kan di rumah mewah gitu kan, tapi Mbah mah sederhana gitu kan, di gubuk-gubuk seperti ini tinggalnya. Apa gak ada rumah lain gitu, Pak, atau di sini aja gitu loh? Karena ini bukan rumah saya ya, ini tempat praktek saya. Sengaja saya tempat praktek saya seperti ini supaya apa? Supaya bisa lebih menyatu dengan makhluk-makhluk gaib. Oh jadi ini mengkhusus praktek. Saya kira rumahnya, karena yang bilang mah rumahnya di sini. Oh, tadi kan saya nanya-nanya dulu nih. Siapa rumah? Nanya-nanya dulu, terus di mana rumah si banyak? Di sini katanya. Makanya iya, saya barusan rumahnya di sini gitu. Ini saya tuh ada sejarahnya dulu. Gimana, Bang? Makanya begini. Jadi saya tuh kalau bermukim di kampung-kampung, memang ada rumah saya, cuma ditinggalkan sama saya. Saya sempat sesekali ganti baju, mandi, datang lagi ke sini, pulang, cuma gitu aja. Soalnya apa? Banyak korban yang sudah saya bantai di kampung saya. Karena banyak yang bertentangan dengan saya. Gitu. Oh, jadi yang bertentangan dihajar? Dihajar. Jadi kenapa begitu, Bah? Tidak menginginkan lebih banyak korban lagi. Jadi saya lebih baik menghindar di sini. Semenjak saya pindah ke sini, tempat praktik saya, tamu-tamu saya jadi lebih banyak. Oh gitu? Gak jelas. Bah, nih mau nanya dulu nih. Saya kan pengen tahu lebih dalam ya. Iya, iya. Apa ya, benar apa tidaknya? Ternyata kan benar nih, Mbak yang suka mengisi-ngisi ya. Nah, lalu kemudian suka ngisi ilmu apa saja nih, Mbak, kepada para preman-preman itu, sehingga preman-preman itu bisa megang-megang wilayah sakti-sakti gitu loh, Mbak. Kebanyakan yang, tapi saya lebih ngutamain satu ilmu saja, satu ilmu tapi paten, rawa rontek yang saya ajarkan. Itu ilmu saya tua yang sangat susah sekali, Pak. Nah, sangat mustahil lah kalau misalkan bisa diisi langsung, itu pasti ada laku-laku terakatnya. Tapi begini, enggak 100% mereka memiliki. Paling cuma 30%, 30% aja udah ngalahin satu wilayah. Coba kalau 100%, kan? Gitu. Tapi saya bangga sih, saya ilmu saya itu memang diakui sama mereka, sama anak buah saya. Nah, bukan anak buah lah, tapi anak didik saya gitu ya. Murid, apa? Mungkin. Murid, nah, murid. Nah, begitu. Jadi biar Anda paham, biar Anda tahu ya, biar Anda percaya. Ya kita sedikit berbincang-bincang dulu lah daripada ya kan, betul betul. Makanya saya kan niatnya juga pengen wawancara nih, Mbak. Pengen tahu lebih dalam kesaktian-kesaktian Mbak. Jadi nah, poin pertamanya saya nanya, benar Mbak itu adalah gurunya para preman? Ternyata benar, itu poin pertama kan. Yang kedua, ilmu apa saja, salah satunya rawa rontek. Ya, lalu kemudian ilmu apa saja nih, Mbak? Rawarontek apalagi gitu. Apalagi? Ya. Pancasona. Pancasona. Ada di saya. Terus? Sapu jagat. Sapu jagat. Terus? Ilmu melipat bumi saya punya. Terus? Terus? Kedugalan. Ada apa? Ya yang tadi kedugalan itu, yang rawarontek itu yang saya terapkan. Banyak berarti ya. Iya. Termasuk ilmu santet di saya ada. Nah, poin kedua udah, berarti ya, banyak sekali ilmunya ya. Banyak. Nah, poin ketiga nih, Bah, yang saya ingin tanyakan adalah pengen tahu asal usulnya Mbah bisa sesakti ini, bisa mempunyai ilmu sebanyak ini.
Mana nih bawahnya? Bawahnya tuh saya Tapak Geni, makanya saya dipanggil Mbah Geni. Nama asli saya itu Entis. Entis. Si Entis. Cuma panggilannya Mbah Geni. Mbah Geni. Karena hasil keilmuan saya, hasil tirakat saya itu dari Tapak Geni. Kan Entis Cino. Bukan, ini mah. Siapa? Itu ada di sana. Preman juga. Cuma apa mungkin Mbah juga gurunya ya? Iya. Bang Cino. Perlu ditanyakan lah, soalnya murid saya itu banyak. Banyak. Nantilah saya tanyakan. Mungkin dari guru-guru yang lain. Iya. Karena yang gimana, Bah? Selain Geni, ini poin ketiga nih. Biar tuntas, Tapak Geni berapa lama Tapak Geninya? Hampir 9 tahun saya. Astaga. Serius? Serius ya. Saya ngambil 9 tahun karena saya tuh dalam kandungan berumur 9 bulan gitu. Jadi saya ngambilnya dari situ loh. Tanggal lahir saya juga tanggal 9 bulan 9 cocok gitu sih. Iya. Yeah. Oh, begitu. Nah, penistal ke satu sudah, kedua sudah, ketiga sudah, berarti hasil Tapak Geni ya. Tapak Geni. Tapi kalau zaman-zaman sekarang sih orang-orang mana mungkin bisa berilmu. Yang keempat ini. Nih, poin yang terakhir nih, Bah. Yang terakhir. Yang terakhir. Saya pengen jawaban ini jawaban yang pasti dari Mbah ya. Iya. Pertanyaan saya sederhana. Kapan Mbah mengakhiri semuanya? Kapan Mbah bertaubat? Maksud? Mbah ini sudah sangat meresahkan, banyak menyesatkan, Mbah. Membuat orang lain sakti lalu kemudian meresahkan masyarakat menjadi preman. Itu sumbernya dari Mbah karena diberikan kesaktian. Nah, kapan Mbah hentikan semua ini? Nah, itu sebuah pertanyaan saya dengan baik. Ya, silakan. Begini. Itu poin terakhir. Ya. Jawaban yang pasti dari saya tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun, sampai saya mati. Dan meskipun ada orang yang mau menghentikan saya bakal lawan. Siapa orangnya? Datangkan ke sini. Begitu saja. Itu Mbah tuh udah tua. Loh, saya masih seger, saya masih muda tuh. Seger gimana? Saya tahu Mbah umurnya berapa, Bah. Ingat umur. Saya mah gak habis pikir. Tapi yang pastikan raga saya tuh masih utuh lah. Masih muda saya. Tapi kan umur gak ada yang tahu, Bah. Gimana kalau misalkan besok atau lusa Mbah meninggal dalam keadaan berbuat zalim, Bah? Ayolah. Lebih baik Mbah bertobat saja. Saya tahu maksud sekarang. Jadi sampean ini mau menghentikan saya? Bukan menghentikan, Mbah. Jadi lebih tepatnya seperti ini. Saya ingin saling mengingatkan saja bahwa berikan keilmuan kepada orang-orang yang salah. Jadi disalahgunakan bahasa mereka tuh dipakai kekerasan, malak-malakin orang dan sebagainya gitu loh, Mbah. Sampean ini mau di Garut dari mana? Saya nggak takut sama sampean. Saya juga nggak takut, makanya saya datang ke sini. Paham tidak? Ngobrol dong dari pertama. Saya bukannya nggak mau dari tadi, Bah. Cuma saya selalu dengan cara baik-baik dulu. Baik-baik? Iya, karena dakwah saya tuh dengan cara baik-baik, bukan dengan cara kekerasan. Tapi kalau misalkan tidak bisa diajak baik-baik ya, itu mah terserah Mbah saja. Maunya kayak bagus. Gimana? Saya terima. Tapi satu nih dari saya. Ayo kita berduel. Siapa yang paling menang? Bakal menang. Yo. Baik, kalau memang itu akan membuat Mbah bertobat, saya terima. Baik. Saya akan bertobat. Janji. Jika Anda kalah, Anda harus bertobat. Janji saya kalau memang itu. Kalau memang saya terkalahkan. Ayo.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Iya. Siratal ghairil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, cuma pingsan saja. Cuma ini telat 5 menit bahaya. Bawa ayo. Bismillah. Eh bantuin. Ayo, bro. Radhi.